Tuan Dr. Mahathir Mohamad berharap azam tahun baru yang dibuat bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri tetapi juga untuk menjayakan negara ke arah mencapai status negara maju menjelang 2030. Perdana Menteri berkata jika semua pihak termasuk jentera kerajaan berusaha bersungguh-sungguh, Malaysia akan mencapai matlamat untuk berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Bagi mencapai matlamat itu, Dr. Mahathir berkata Malaysia akan menceburi bidang canggih supaya Malaysia akan dilihat sebagai negara maju yang moden dan boleh bersaing dengan negara maju yang lain. Ketika ini katanya bidang teknologi Malaysia sudah mampu mengambil bahagian dan mengeluarkan barangan sendiri. Dalam pada itu, Dr. Mahathir berkata barisan kabinet dan pegawai kerajaan perlu menjalin kerjasama erat bagi memastikan segala dasar untuk membangunkan negara dapat dilaksanakan dengan jayanya.